nih yang kemarin udah segini nih dia. Nih, jadi ini tahap pertama nyu. Ini tahap pertamanya segede gini nih, segede jempol nih. Segede jempol ini sekitar sebulan ya? Enggak nyampe belum. Baru 4 ya, mingguan. Sekitar 4 mingguan. Ini posisi 4 mingguan segini nih. Kolam yang tengah ini enggak terlalu banyak. Ini enggak terlalu banyak. Ini posisinya baru ini, baru lagi penetasan ini. Masih banyak telur tuh. Masih banyak telur. Ada juga yang udah netes. Kalau ini yang baru 3 hari lalu. Ini penetasan 3 hari lalu nih. Lumayan banyak. Mungkin ribuan kali ini. Ribuan ribu ini. 50% untuk jual bibitan langsung. 50%-nya lagi untuk jual konsumsi, langsung dipindahin ke sini. Jadi ini nanti bakal didalemin lagi nih. Pemindahan ke sini butuh waktu 3 bulan untuk dia mencapai ukuran konsumsi. 2 bulan insya Allah kalau lancar bisa gitu. Udah diangkat 4 kilo di sini. Mungkin kira-kira bisa 20-an kilo nih, ada nih. Ini lu mau minum air minum, Dev? Oh, daging kan makannya kan takut kotor kan? Iya, kotor. Pas di sini tuh di sana. Bikin saung enakan di mana nih? Di sini apa di sini? Kalau buat sate ini kalau mau apa di namanya? Sini. Tergantung tujuannya kalau buat hidup-hidup doang lah di sini tuh pohon. Kalau kita mau bikin pohon itu. Iya. Itu bisa, tapi kalau mau buka warung di sini. Nah, makanya. Mending kalau gua sekalian buka warung, jadi ada aktivitas lain ya, gitu. Silahkan. Nanti tinggal diskusi lagi. Itu gua juga niatnya gitu, Den, bisa produktif gitu maksudnya. Di sini kan enggak ada warung tuh ya kan, mau beli apa susah gitu. Iya. Ya kan enak nih kalau lu tinjau sendiri kan. Nah di situ pausnya jadi agak apa ya,